terjadi persetubuhan di antara mereka di tempat kos pelaku atau di TKP. Kemudian saat ini kasus ini sudah dinaikkan menjadi penyidikan mulai tanggal 6 Mei kemarin, dan hari ini dinaikkan lagi pelaku sebagai tersangka. Sudah dilakukan dua kali pemanggilan terhadap pelaku, dan saat ini pelaku sudah melarikan diri. Petugas sedang melaksanakan pengejaran terhadap pelaku. Kejadian ini bukan lambat, tapi memang polisi memastikan benar kejadian ini bahwasanya telah memenuhi unsur kejadian tersebut, sehingga membutuhkan waktu untuk dalam hal pembuktiannya. Artinya tersangka sendiri kan DPO ya, Pak? Tersangka saat ini DPO. Kalau untuk lokasi sendiri keberadaan terakhir informasi sudah diketahui. Masih dicari. Masih dicari. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.